Sudah pemirsa menyambut Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2019 yang sudah di depan mata, Partai Perindo terus melakukan berbagai persiapan. Salah satunya itu membuka pendaftaran calon legislatif di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai partai peserta pemilu 2019, Partai Perindo terus mempersiapkan diri menyambut Pesta Demokrasi yang sudah di depan mata. Salah satunya dengan membuka pendaftaran calon legislatif di berbagai daerah. Di Palu, Sulawesi Tengah, untuk menciptakan bakal calon legislatif yang berkualitas dan berintegritas, DPD Perindo Banggai menggelar latihan kepemimpinan dasar bagi para caleg yang mendaftar lewat Partai Perindo. Dalam latihan yang digelar selama 2 hari itu, para caleg dibekali dengan ideologi Perindo dan pemahaman tentang program partai yang mengedepankan Indonesia sejahtera. Menghasilkan kader-kader yang berkualitas, mempunyai jati diri yang kuat, yang jelas, tangguh, mempunyai loyalitas yang tinggi dan militansi yang terintegrasi sehingga mampu menjadi garda terdepan untuk kemenangan pemilu Partai Perindo Kabupaten Banggai di tahun 2019. Di Banyumas, Jawa Tengah, sebanyak 50 bacaleg yang mendaftar Partai Perindo juga mendapat pembekalan agar kelak juga menjadi anggota legislatif yang amanah dan tidak korup. Selain itu, para caleg juga diimbau agar terus melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat. Pembekalan masalah dapil, masalah pencalegan dan segala macam PKPU dari KPU sendiri nanti akan kita jelaskan semuanya pada hari ini kepada bakal calon anggota legislatif. Saya melihat untuk program-programnya kerjanya Partai Perindo ini sesuai saya banget. Partai Perindo optimis mampu menciptakan dan membentuk calon legislatif yang berkualitas dan sesuai harapan rakyat, serta meraih hasil yang terbaik dalam pemilu 2019 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK tetap